Jadi kepada yang terhormat pimpinan manajemen PT Yupi di Sungai Rangit SP6 Pangkalan Bun. Bersama ini surat saya nyatakan untuk menindaklanjuti dari hasil pertemuan saya di Singapura dengan Martin, maka saya kontak telepon dan keluarga saya di kampung. Saya atas nama keluarga Ali Badri, atas nama keluarga Yudhansara yang menentukan sesuai dengan dialog kami lewat telepon, kami yang menentukan tempat dan waktu. Bagaimana? Kira-kira? Ya nggak apa-apa, itu tawaran bapak. Dan lagi di pertemuan itu, sesuai dengan niat dan etikat kami dari awal, kami ini orang hukum, tetap bagaimanapun sebelum deal kami tetap tidak bisa melepaskan sabit uang. Bagaimana? Tidak melepaskan? Ya tidak melepaskan, tetap kemana pun, kecuali sudah deal. Sudah selesai, sudah gubernur. Jadi harus ada sawit wad di sebelah bapak? Karena kami, yang kami khawatirkan nanti pertemuan mereka, si Dewi dengan si Daniel bahasa Inggris. Sedangkan kami awam di itu. Nah, benturan kami, di, yang kelemahan kami di situ. Cukup, saya kira seperti itu. Tadi malam aku dan rencana siap. Nanti kalau sudah ketemu, apa yang mau dipermintaan bapak? Alangkah supaya cepatnya ini, karena kalau kami sebagai korban tidak mau lagi bicara urusan surat. Surat bukti lapangan itu dibuat tangan manusia. Nah, kami berpatok yang dibuat alam, dibuat Tuhan. Kita turun lapangan di mana manggis, di mana sungai rusak, di mana berumbun. Faktu alam. Serta menyatakan bahwa kami itu di luar manggis, di luar sungai rusak itu terasing dari hak guna usaha, kan dia sesuai surat. Tanah 170 hektar tidak termasuk dalam izin prinsip. Nah, kita buktikan di lapang. Patok rumah aku bikinan manusia, surat bikin manusia, kitab alam, sungai. Siapa yang bikin sungai? Siapa yang memindah sungai? Sungai Ciliwung itu banyak orang pintar, kiai pun Anda tidak pernah memindahkan ke Kalimantan, kan? Nah, patok alam, kena sudah. Nah, ini sungainya. Anda katakan dalam di luar izin prinsip. Ini yang membuat surat, direktur utama PT Yupi. Berapa lagi? Serahkan. Setelah. Karena pertemuan 3 Desember, kalau itu bisa dibuktikan milik masyarakat, perusahaan siap mengembalikan. Oke. Okay. Ya, selesai. Itu. Nah, yang berjanji bukan kami. Perusahaan. Setelah misalnya ada keputusan, katakanlah masuk. Iya. Apa yang bapak minta? Deal, dibuat kesepakatan kalau kapan perlu di lapangan tanda tangan nih yang hadir, makanya perlu isi kesepakatannya apa minta bapak nanti diserahkan sepenuhnya sesuai dengan tuntutan, aku tidak merubah tuntutan yang ada, diserahkan kembali kepada masyarakat.